Sajroning kitu satu tas rea dibewarakeun ngeunaan imah anu kablokir ku wangunan milik tetanggana. Aparat kewilayahan di Kecamatan Ujung Barung, Kota Bandung ngalakonan musyawarah jeung nu boga mah tar turta pangurus rukun warga Sukagali sadayana tacan aya kasapukan dina eta mediasi. Eko ditawaran ngajual imahna ka tetanggana atau pihak tetanggana jembar hate muka akses jalan di salah sahiji imahna. Aparat kewilayahan Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, ngemediasi warga nu baroga imah anu kiwari keur sengketa, pikeun ngahasilkeun bongbolongan akses jalan, pikeun imah Eko anu kablokir tisaprak 3 tahun katompernakeun. Dina eta mediasi anu diiluan ku aparat kewilayahan, tim mimiti hambalan kecamatan tepi ka rukun warga anu baroga tanah di bere lolongkrang, pikeun medar kronologis kejadian imah anu legana 78 meter pasagi kablokir tan di wewengan jalan. Eta musyawarah anu dipaju kalawan kaleket teh masih tacan timu bong bolongan. Tapi aparat kewilayahan ngarojong Eko sangkan ngajual imahna ka tetanggana. Liantik itu tina hasil eta musyawarah Camat Ujung Berung Taufik meredih ka warga nu baroga imah di sabudeureun imah Eko sangkan jembar hate pikeun muka akses jalan luyu kada katangtuan hukum perdata pasal 667 ngeunaan tatangga nyaeta kewajiban mere jalan tembus pikeun lahan imah di tukang ngeunana. Dua, disarankan ke Pak Yana atau ke Pak Rahmat, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ada barangkali asidan yang punya Ibu Rohanda tadi, mereka akan melalui akses itu ke jalan. Tapi kan ini perlu ada pendekatan lagi, perlu ada musyawarah, ya kita akan lakukan secepat mungkin, itu aja Pak hasilnya gitu. Jadi solusinya rencananya mau dijual aja gitu Pak? Dijual kan, Pak Eko mau dijual. Tapi kalau Pak Yana dan Pak Yananya ada dengan Pak Rahmatnya, kalau memang itu mau dibeli ya silahkan saja beli. Kalau enggak akses jalan kan itu sederhananya Pak. Gitu. Patali jeung bongbolongan anu ditawarkan dina eta musyawarah, Eko nyendekeun bakal ngalenyepan turta narekahan ngejual imah naka sawatara tatanggana, luyukan harga anu merenah. Upama tacan aya kasapukan, pihakna bakal nyokot jalur hukum. Nanti bonusnya seperti apa, saya juga ada adik, kebetulan nanti bertiga. Kalau emang ini harus dijual-dijual, sesuai dengan postingan saya yang waktu pertama di FB, tapi kalau emang ini dijual tidak cocok harganya, dan intinya satu sama lain tidak berani mengeluarkan uang, ya otomatis mungkin ya, kalau ada salah-salah. Sanajan tacan aya bongbolongan dina eta mediasi, aparat kewilayahan boga rancang bakal ngegerodei warga nu baroga imah tepi ka nyendekeun kasapukan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.